Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pejabat yang dipertua Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri untuk sidang parlimen akan datang. Perkara itu disahkan Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kepada BH hari ini. Tiada setakat ini, katanya ringkas. Mesyuarat pertama penggal ketiga parlimen kelima 2024 akan berlangsung mulai 26 Februari hingga 27 Mac ini. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata pembangkang dilihat tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di parlimen. Kontroversi mengenai sokongan terhadap Anwar mulai bertiup kencang susulan tulisan seorang penulis blog yang mendakwa pembangkang berjaya memperoleh sekitar 120 akuan bersumpah SD untuk menjatuhkan pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri yaitu Dato' Syed Abu Husin, Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Dato' Dr. Zulkaf Peri Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Syed Abu Husin turut mendakwa 10 lagi ahli parlimen bersatu bakal menyusul membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara yaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 dari timur yaitu masing-masing Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pejabat yang dipertua Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri untuk sidang parlimen akan datang. Perkara itu disahkan Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kepada BH hari ini. Tiada setakat ini, katanya ringkas. Mesyuarat pertama penggal ketiga parlimen kelima 2024 akan berlangsung mulai 26 Februari hingga 27 Mac ini. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata pembangkang dilihat tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di parlimen. Kontroversi mengenai sokongan terhadap Anwar mulai bertiup kencang susulan tulisan seorang penulis blog yang mendakwa pembangkang berjaya memperoleh sekitar 120 akuan bersumpah SD untuk menjatuhkan pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri yaitu Dato' Syed Abu Husin, Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Dato' Dr. Zulkaf Peri Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Syed Abu Husin
turut mendakwa 10 lagi ahli parlimen bersatu bakal menyusul membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara yaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 dari timur yaitu masing-masing Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pejabat yang dipertua Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri untuk sidang parlimen akan datang. Perkara itu disahkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kepada BH hari ini. Tiada setakat ini, katanya ringkas. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen kelima 11/2024 akan berlangsung mulai 26 Februari hingga 27 Mac ini. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata pembangkang dilihat tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di parlimen. Kontroversi mengenai sokongan terhadap Anwar mulai bertiup kencang susulan tulisan seorang penulis blog yang mendakwa pembangkang berjaya memperoleh sekitar 120 akuan bersumpah SD untuk menjatuhkan pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri yaitu Dato' Syed Abu Hussein, Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Dato' Dr. Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Syed Abu Hussein turut mendakwa 10 lagi ahli parlimen bersatu bakal menyusul membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara yaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 dari timur yaitu masing-masing Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pejabat yang dipertua Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri untuk sidang parlimen akan datang. Perkara itu disahkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kepada BH hari ini. Tiada setakat ini, katanya ringkas. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen kelima 11/2024 akan berlangsung mulai 26 Februari hingga 27 Mac ini. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata pembangkang dilihat tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di parlimen. Kontroversi mengenai sokongan terhadap Anwar mulai bertiup kencang susulan tulisan seorang penulis blog yang mendakwa pembangkang berjaya memperoleh sekitar 120 akuan bersumpah SD untuk menjatuhkan pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri yaitu Dato' Syed Abu Hussein, Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Dato' Dr. Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Syed Abu Hussein turut mendakwa 10 lagi ahli parlimen bersatu bakal menyusul membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara yaitu Kedah,
Pulau Pinang dan Perak serta 3 dari Timur, yaitu masing-masing Kelantan, Terengganu, dan Pahang. Mm-hmm.